Halo guys, balik lagi bareng gue Raka di channel Rakun FX. Dan di video kali ini gue akan mereview shader seringan lagi, permintaan dari salah satu viewer gue di video sebelumnya. Jadi dia minta shader seringan yang ada auroranya kalau malam hari. Namun di situ dia ada permintaan lainnya, yaitu shadersnya itu bisa dipakai di HP RAM 500 MB. Dan gue gak nemu, gue cuma nemu shaders yang ada auroranya doang. Gak tahu bisa di 500 MB atau enggak. Misalkan HP kalian RAM 1 GB, ini shadersnya bisa atau enggak, gue gak tahu. Coba aja. Gue cuma punya satu HP yang RAM 2 GB, gue gak punya HP RAM 1 GB atau bahkan di bawahnya. Oke, jadi untuk nama shadersnya adalah ESBE_2G versi 5.2. Size-nya 0,07 MB. Kalau gak salah ini versi terbarunya. Waktu itu diupdate tanggal 9 Desember kalau gue lihat di MCPIDL. Oke, seperti yang kalian bisa lihat tuh, ini suasana hujannya keren sih guys. Kalau misalnya tuh airnya itu gelombang-gelombangnya itu keren loh. Kayak ada refleksi cahaya dari langit ya. Tuh, terus ini juga langitnya udah cakep awannya ya. Dan kalau kalian perhatikan ini ada gelombangnya, smooth tuh ya, nggak patah. Nah, jadi kayak gini nih suasananya. Ada kabut-kabutnya di kejauhan, nggak terlalu kuat sih kabutnya. Terus airnya bergelombang seperti itu, ada refleksi awannya ya. Tuh, cakep sih ini shadersnya. Oke, jika sudah malam seperti ini guys, gelap ya, cukup gelap. Gue udah pakai brightness 100 pun kayak begini, gelap. Nah, untuk torchnya ini kalau gue pasang seperti itu, shadowsnya hilang ya. Nice. Untuk sunrise-nya seperti itu guys. Tuh, mataharinya udah bulat dan ada cahayanya ya. Nggak sebatas lingkaran gitu doang. Tuh, seperti itu. Dan awannya ini keren juga, udah abstrak. Kalian nggak harus nyalain render cloud untuk melihat awannya. Dan awannya itu kalau diperhatikan gerak ya. Gerak gak sih? Gerak ya? Iya, gerak. Ya, geraknya pelan banget sih. Jadi nggak begitu kelihatan kayak gerak. Tapi emang gerak. Nah, terus untuk, nah ini nih, sugar cane-nya nggak patah ya di bagian bawah. Tuh ya, nyambung dari atas sampai bawah. Terus untuk rumputnya seperti ini, goyangnya. Nah, ini untuk warna grass sama rumputnya ini agak-agak pudar sih ya, kalau diperhatiin. Ya, emang agak pudar. Dan, oh iya, sekalian review sunset-nya. Seperti ini ya, nih kalian perhatikan. Keren banget guys, ini sesuai thumbnail ya. Nih kalian bisa lihat tuh. Wih, gila sih. Beuh, cakep banget nih. Dan kalau malam, nah ini nih, ada auroranya ya, sesuai permintaan. Cuma ya, ini nggak bisa buat RAM 500 MB sih. Gue nggak nemu, susah juga. Kalaupun nemu juga belum tentu pasti, karena HP gue RAM 2 GB. Jadi akan terasa enteng-enteng aja. Sombong amat. Ini juga kayak ada efek pantulan cahaya bulan mungkin ya. Tuh, wih, cakep banget dah. Next day. Nah, di sini kalian bisa lihat untuk shadow dari blok-blok yang melayang seperti ini. Kalian bisa nilai sendiri ini termasuk smooth atau enggak. Soalnya ini benar-benar menyudut ya bagian situnya. Kalau gua kasih torch hilang. Tapi enggak 100% ya. Ya, enggak masalah sih. Emang di dunia nyata emang kayak gitu sih. Kalau ada bayangan dikasih center tuh enggak hilang 100%, tergantung kekuatan senternya. Oke, bagaimana jika gua masuk ke dalam air? Nah, kalau gua dari jauh ini gelombangnya masih kelihatan. Nah, kalau gua masuk, bam! Nah, cakep banget, guys. Ini keren banget sih. Terang banget ya kan? Dan tidak merusak warna, nggak pakai filter apa-apa ya. Nggak ada filter biru atau gelap kayak apa, ini tetap terang, enak banget dilihatnya. Nah, ini untuk di dasar laut ini efek cahayanya jadi kuning ya, makin realistik. Tuh, kalian bisa lihat itu keren banget sih ini. Ada efek cahaya masuk ke air jadi kayak begitu. Untuk conduitnya berfungsi guys, tak jadi tambah terang ya. Kan kalau shader-shader sebelumnya ada tuh yang gua review gelap banget. Pas gua pakai conduit pun tetap gelap. Nggak beda jauh gitu. Nah, kalau ini udah terang tambah terang. Oh, cakep sih ini shadersnya. Bagus buat kalian main survival. Tentunya ya. Menjelajah laut pakai shader sini sih worth it sih. Oh iya guys, kalau gua perhatikan nih, airnya kok dilihat dari samping kayak begini guys.
Ya mungkin ini karena efek cahaya yang masuk ke dalam air, terus warna airnya emang kayak begini. Nah, kalau gua lihat di akuarium buat tekstur review gua nih kayak begini airnya. Kalau dilihat dari samping kurang enak, tapi kalau dilihat dari atas pas masuk tuh enak banget. Nih coba di sini gimana? Kayak begini ya. Mengkilat-mengkilat gitu airnya. Oke, gua udah di dalam Nether dan suasananya seperti ini, normal-normal aja ya. Untuk cahaya glowstone-nya putih sih kayaknya, putih apa kuning ya? Pokoknya gitulah. Untuk itu ada efek Fata Morgana? Enggak ada. Penglihatan gua sih enggak begitu gelap, gua masih bisa ngelihat itu ya. Lokasi-lokasi yang enggak ada cahayanya nih, seperti ini kan enggak ada cahaya tuh, masih kelihatan lah ya. Apalagi kalau ditambah cahaya tambah terang. Coba ya. Ya, seperti itu. Cahayanya warnanya pudar ya, putih-putih kuning gitu. Ya, jadi seperti ini untuk suasananya. Waduh, kalian bisa lihat itu? Lavanya bergelombang dong. Coba gua deketin. Dan kalau dari dekat nggak bergelombang, guys. Tapi kalau dari jauh, tuh kalian bisa tuh, objek yang jauh bergelombang. Oh, jadi gitu. Kalau objek lain blok bergelombang nggak? Bergelombang, guys. Tuh ya, kalian bisa lihat. Oh, jadi Fata Morgananya tuh penglihatan jauh. Kalau dari jauh kelihatannya kayak Fata Morgana semua. Tapi kalau dideketin nggak, keren juga. Terkadang ada detail yang gak direview sama youtuber lain, anjay. Gua doang dan yang nemu kali ya. Detail seperti ini gak begitu penting tapi ada. Oke guys, jadi menurut kalian bagaimana secara sini? Kalau menurut gua sih cakep banget sih ya, ringan dan keren, terutama airnya ya. Bagi kalian yang nunggu kapan video jawab Q&A nya dibuat, mungkin hari Sabtu atau Minggu baru gua upload, karena seperti yang gua bilang waktu itu banyak tugas dan bener guru-guru gua tuh langsung ngasih tugas banyak banget, jadi gua baru bisa upload video ini sekarang dan baru bisa upload video Q&A nanti hari Sabtu atau Minggu. Sibuk sama tugas dah. Mungkin kalian juga yang udah PJJ mulai tanggal 4 ya, ada yang tanggal 4 ada yang tanggal 11, yang tanggal 11 enak banget. Minggu depan baru masuk. Gua udah dari Senin kemarin dah. Rasanya anjing banget. Oke, jadi jika kalian suka video ini, jangan lupa untuk like video ini dan subscribe bagi yang belum. Dan follow Instagram gua di @rakunfx. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!